Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Video kali ini tentang aksi nyata filosofi Ki Hajar Dewantara 1.1. Selamat menyaksikan. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran lebih cenderung berpusat pada guru atau teacher center. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Saya banyak belajar tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga banyak perubahan yang baik dalam pembelajaran saya. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini telah menyadarkan saya betapa pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan hanya sekedar mengejar saja. Murid harus selalu mendapatkan teladan yang baik dari gurunya. Saya mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center berpusat pada guru menjadi student center berpusat pada murid dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, mandiri, aktif, dan inovatif. Sebelum saya melakukan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran saya selalu melakukan. Dalam tahap perencanaan, yang pertama kali saya lakukan adalah berdiskusi dengan teman sejawat yang sama-sama mengampuh mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah saya. Kemudian membuat perangkat pembelajaran yang berupa RPP. Di tahap pelaksanaan, saya awali dengan berdoa sebelum pembelajaran. Kemudian dilanjutkan penyampaian tuntutan pembelajaran. Kemudian diadakan diskusi. Kemudian dilanjutkan presentasi hasil diskusi. Setelah itu di bagian penutup tidak lupa berdoa bersama. Dari pembelajaran tersebut, saya harus melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Tantangan dalam pembelajaran tersebut yaitu pertama, masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja atau mengandalkan teman. Kemudian, masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Solusi dari tantangan tersebut. Melakukan pembimbingan atau pendekatan secara personal, kemudian melatih mereka untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar supaya mereka berani dalam melakukan presentasi. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.